ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيك نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap muslim yang jujur dan ikhlas kepada agama Allah taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kecintaan itu di dalam ayatnya di mana Allah berfirman qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, kalau kamu mencintai Allah maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampunkan dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan untuk mencintai Allah harus dengan mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis nabi kita juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seseorang kamu itu dikatakan beriman sehingga aku yang lebih dia cintai daripada anaknya, ayahnya, dan semua manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menegaskan bahwa orang yang tidak mencintai nabi atau melebihi kecintaannya kepada nabi itu dengan mencintai dirinya sekalipun, maka itu tidak termasuk orang-orang yang disebut beriman. Pernah terjadi ketika Umar bin Khattab bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan, lalu Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau lebih kucintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Lalu Nabi mengatakan, membacakan hadis tadi, la yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Tidak beriman seseorang kamu sebelum akulah yang lebih dia cintai daripada dirinya. Lalu Umar pun berkata, walladhi anzala alaikal kitab la anta ahabbu ilaiya min nafsillati baina jambi.
Demi Allah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, engkau lebih kucintai dari diriku sendiri. Maka pada saat itu Nabi SAW menjawab, Al-ana ya Umar, sekarang baru wahai Umar. Jadi begitulah penegasan bahwa kecintaan kepada siapapun, kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak, bahkan hingga kepada diri sendiri, tidak boleh melebihi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu ketika pernah ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah bertanya, kapan terjadi kiamat? Lalu Nabi balik bertanya, apa yang telah engkau siapkan menghadapi kiamat itu? Orang tadi mengatakan, ma a'dattu laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Tidak ada yang kusiapkan terlalu banyak dalam salat, puasa, juga tidak sedekah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Lalu Nabi menjawab, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi dari awal orang tersebut mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Lalu Rasulullah mengatakan, engkau nanti di hari kiamat bersama orang yang engkau cintai itu, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin, banyak hadis yang berbicara mengenai kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menceritakan kisah-kisah sahabat, bagaimana mereka mengungkapkan rasa cinta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki lagi datang kepada Nabi berkata, wahai Rasul, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari diriku dan dari hartaku. Akan tetapi kalau aku ada di rumah, aku tidak tahan ketika aku mengingatmu, lalu aku mendatangimu supaya bisa melihat wajahmu. Namun ketika aku mengingat tentang kematian, bahwa aku nanti mati, engkau juga mati, aku tahu kalau engkau masuk syurga, maka kedudukanmu bersama para nabi-nabi. Sedangkan aku, kalaupun aku masuk syurga, aku mungkin tidak melihatmu di syurga. Lalu pada saat itu Rasulullah terdiam sejenak. Allah pun menurunkan ayat Al-Quran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, para syuhada, orang-orang saleh, dan mereka inilah sebaik-baik teman. Jadi jawaban ayat Al-Quran ini menjawab kegalauan seorang laki-laki tadi yang membayangkan kalau dia nanti meninggal masuk surga, mungkin tidak berjumpa Nabi. Lalu Allah menjawabnya, selama engkau taat kepada Allah dan Rasul, engkau akan bersama para nabi-nabi. Subhanallah. Begitu juga ada sebuah riwayat yang mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintai aku, dia akan bersama aku di dalam syurga. Pada suatu peperangan, yaitu perang Uhud, ada seorang satu keluarga banyak terbunuh. Lalu seorang wanita datang menghampiri orang-orang yang baru saja pulang dari perang tersebut. Lalu para sahabat yang baru saja selesai perang memberitahu,
bahwa suamimu meninggal, ayahmu meninggal, saudaramu meninggal. Perempuan itu bertanya, bagaimana Rasulullah? Rasulullah ada sehat, selamat. Tolong tunjukkan kepadaku wajahnya supaya aku bisa melihatnya. Maka para sahabat itu pun meminta supaya Rasul menunjukkan mukanya. Ketika perempuan itu melihat Rasulullah, wanita sahabat itu berkata, semua musibah yang menimpaku enteng asalkan engkau selamat, wahai Rasulullah. Jadi beginilah kecintaan sahabat dan sahabiat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu bahwa kehadiran Nabi sebagai pembawa risalah menyelamatkan kehidupan mereka dari neraka menuju surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mencintai Rasul sudah barang tentu tidak hanya di mulut, akan tetapi dalam perbuatan, yaitu mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berjuang memperjuangkan agama, begitulah seseorang yang mencintai Rasul, dia akan ikut memperjuangkan agama. Bagaimana Rasulullah berdakwah, maka ia juga berdakwah karena kecintaannya kepada Rasul. Lalu Rasul mengajari manusia, menyelamatkan manusia dari kegelapan ke dunia yang terang. Maka orang yang mencintai Rasul juga harus berusaha menyelamatkan manusia dari kegelapan neraka ke nur yang terang benderang. Begitulah hakikat orang yang cinta kepada Rasul. Dan kecintaan kepada Rasul ini tidak hanya menyangkut aspek-aspek yang sifatnya pribadi. Cara berpakaian Nabi, cara berjalan Nabi, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi kehidupan Nabi seluruhnya, perjuangan Nabi dalam hidupnya. Beliau mendakwahi manusia, mengeluarkan manusia dari kesesatan, dan memperjuangkan agama Allah agar tegak di muka bumi. Begitulah arti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.